Hai teman-teman bonsai, ketemu lagi di channel pecinta bonsai bersama saya Aditya Putra Londir. Kali ini saya akan membuat konten yang spesial buat teman-teman pecinta bonsai. Nah, siapa yang udah kenal sama pohon ini ya? Oke, ini merupakan pohon jetri yang sangat populer dijadikan bonsai. Dan untuk bahan jetri ini, kalau bahasa Latinnya disebut sebagai Portulacearia apra aurea, dan tanaman jetri ini berasal dari Afrika Selatan ya. Ini merupakan pohon jenis kaktus dan bagus dijadikan tanaman hias serta populer juga dijadikan bonsai. Nah, kali ini saya akan menunjukkan pada teman-teman kalau bonsai jetri ini ada 5 jenis ya. Nah, seperti yang terlihat di video kali ini, itu merupakan jenis-jenis dari bonsai jetri ini. Dan yang saya miliki ini yaitu jenis Portulacearia apra aurea. Jadi jenis yang daunnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Oke, daunnya hijau segar, kemudian batangnya seger, dan juga daunnya tebal semeton seperti ini. Dan ini sangat bagus dijadikan bonsai. Nah, kalian bisa lihat ya, ini merupakan contoh bonsai jetri yang sudah dijadikan bonsai ya, seperti yang terlihat. Nah, seperti ini sangat bagus sekali, daunnya juga bisa rapat. Jadi saya putuskan untuk membuat bonsai dari bahan jetri ini ya, selain dijadikan tanaman hias atau penghias ruangan. Oke, nah itu tadi beberapa foto-foto dari bonsai jetri yang udah sangat bagus ya, tak kalah indahnya dengan bahan bonsai yang lain ya. Oke, seperti itu semeton. Nah, kembali lagi, ini bahan yang saya miliki ya. Nah, ini saya dapat hibah dari salah satu pengurus Ruby di Buleleng ya, namanya Pak Jek Bonsai. Jadi saya ucapkan terima kasih buat Pak Jek sudah menghibahkan bahan atau memberikan bahan bonsai yang endemik aslinya dari Afrika Selatan ya. Oke, semoga di videonya ditonton. Nah, seperti ini. Jadi saya akan buat jetri ini menjadi bonsai yang gaya slanting ya. Oke, karena ini 2 batang semeton. Oke, ini batang bonggolnya udah besar, tapi ini ada 2 semeton. Nah, bonsai jetri ini juga atau pohon jetri ini bisa di stek ya semeton. Jadi nanti hasilnya, atau saya akan menggunakan salah satu batang ini, baru saya akan yang satunya stek ya. Oke, seperti ini bonggolnya. Kita langsung bongkar ya. Setelah dibongkar baru kita akan langsung kawat ya semeton. Oke, biar lebih cepat langsung dikeluarkan seperti ini. Jadi untuk perakarannya masih sedikit ya. Ini perakarannya seperti ini semeton. Nah, kita kurangi dulu yang tidak akan kita gunakan. Nah, sebenarnya dari ciri-ciri batang ini tidak termasuk atau tidak masuk kriteria dari suatu bonsai ya, karena batangnya sangat lembek seperti ini. Tapi dari segi perantingan, bahan bonsai jetri ini masuk ya semeton. Kemudian dari segi akar juga, hanya saja batangnya lembek seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi hanya bisa dibuat gaya, mungkin gaya slanting, ataupun kalaupun dibuat formal harus menunggu batangnya besar ya. Karena ini daunnya sangat tebal dan juga sangat berat. Kemudian batang utamanya atau kayunya ini nggak terlalu keras ya. Oke, nanti gayanya akan seperti ini ya, slanting seperti ini. Kemudian ini saya akan jadikan topnya. Oke, kita langsung wiring ya atau kawat.
Ini bisa dibilang batangnya rapuh ya, semeton. Nah, usahakan tetap pelan-pelan ya ketika menekuknya. Nah, ini juga perlu pengawatan, semeton. Jadi saya akan kawat ya. Tinggal nunggu untuk rimbun ya, semeton. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, seperti ini hasilnya setelah proses wiring dan juga ditekuk ya. Seperti ini. Nanti posisinya seperti ini. Oke, jadi untuk medianya saya memakai tanah subur, kemudian dicampur sekam dan juga kotoran kambing ya. Nanti posisinya seperti ini. Untuk sementara saya menggunakan pot besar ya, seperti ini. Ini karena masih proses penyuburan, jadi nggak masalah. Nanti ketika udah cukup rapat kerantingannya, baru saya akan ganti menggunakan mungkin pot keramik ya, biar kelihatan lebih elegan, lebih rapi, dan siap untuk menghiasi kamar ya, ataupun ruangan tempat bersantai, karena ini dari jenis kaktus, kurang lebih seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nanti saya akan tambahkan kawat di sini untuk megang pohonnya. Oke, jadi kita masuk ke tahap akhir ya. Nah, ini banyak sekali ranting-ranting panjang seperti ini. Biar perantingannya lebih rapat, saya akan melakukan pemotongan ya, terutama di calon top seperti ini. Nah, ini saya akan potong di sebelah sini. Ini juga bisa di stack, semeton. Jadi jangan dibuang ya. Kalau ingin memiliki bahan jetri yang cukup banyak, nah, tinggal potong seperti ini. Oke, semeton, ini hasil akhirnya ya. Untuk sementara, karena proses pembentukan awal, jadi masih perantingannya belum begitu rapat. Nah, ini ujung-ujungnya udah saya potong ini biar tumbuh tunas baru. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya. Seperti ini. Belum begitu kelihatan, tapi polanya sudah pola di masa depan udah kelihatan ya. Nah, ini akan slanting, kemudian mahkotanya di bagian sini ya, dan slanting ke bawah. Oke. Nah, mungkin sekian video kali ini, semeton. Inilah jenis kaktus, tanaman hias yang populer dijadikan bonsai ya. Salah satu jenis bahan bonsai yang masih jarang diketahui oleh para pembonsai. Jadi semoga teman-teman berminat membuat bonsai dari pohon jet ini ya. Oke, mungkin sekian video kali ini. Nanti saya akan update lagi setelah rimbun ya. Nah, terima kasih buat yang sudah menyimak. Sampai ketemu di video selanjutnya.